Untuk penataan ini apa sudah fix? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta orek dimanapun berada, kembali lagi di Markun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di Kasri dulur ya, Kasri Bululawang, kecamatan desa Kasri, kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Hari ini kita akan menuju lokasi cek soundnya Rizwanda Audio, timnya Bos Mahardika. Ini mau cek sound dulu ya, cek sound persiapan battle Sumber Sewu. Ini tepatnya di jalan Lori Desa Kasri dulu ya, yang biasanya buat cek sound Rizwanda di sini. Nah, biasanya cek soundnya di sini dulu ya. Kali ini Jackson ada di sana. Jalannya seperti ini. Tadi habis cor-coran. Sana dulu ya, sudah kelihatan lokasinya di persawahan Desa Kasri. Oke, kita sudah nyampe bersama Mas Tumi. Aku di info langsung budal wis. Notran-notran di sawah. Noto kau kapan nih Mas Tumi? Wingi sore. Oh, wingi sore. Wingi jam piro? Jam 4:30. 4:30? Iya. Wow, wis. Wis kate anu. Kate maghrib berarti nek noto. Oke, kita lihat dari belakang. Nah, di sini sudah selesai menata. Ini gensetnya yang 80 kVA, dulur. Di sini juga sudah ada Mas Diki dan Cak Kolis. Wes, infone ngopi. Nah, ini untuk power. Oh, masih belum Mas Diki ya? Yang lain masih anu dulu. Masih diambil di Cak Jemar. Di sini pas lab NN 14.000 1 2 3 4 5 6. Itu yang 2 masih diambil di rumah. Ini yang untuk lenre pas lebar 4.14 kurang 1 dulur, ini 1 2 3, jadi totalnya 4. Juga ada RDW NR 8004 MK3. Untuk lumitnya tetap pakai Umrunesia, 2 channel. Granat masih ki. Oke, kita lihat dari depan dulu ya. Ya, ini nampak dari depan seperti ini tatanannya dulu ya. Ini
Untuk bok turbonya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bok radiatornya juga 8 bok. Di samping kanan kirinya bok turbo dulu ya, ditata 4 ke atas. Untuk lumitnya ditata anu dulur, ditata berdiri juga 4 bok ditata berdiri. Untuk Landray Wisdom RX 210 Neo ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Landray Wisdom RX 210 Neo. Untuk Landray yang lama dulu ya, yang bok tahu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi tatanannya seperti ini dulur ya. Untuk lokasi cek soundnya di sini di persawahan Desa Kasri dulur ya. Enak ini. Los di sawah. Jadi enggak mengganggu di pemukiman dulur ya. Oke dulur, jadi ini masih ngambil Landray lagi dulur ya. Ini yang tengah ini nanti ditambah 2 bok lagi dulur ya. 2 bok. Jadi nanti ke atas 4 bok. Nanti total 1 2 3 4 8 sama 8. Jadi totalnya 16 untuk yang Landray Wisdom RX 210 Neo-nya. Untuk yang Landray yang lama yang bok tahu itu tetap dulur ya. Kali ini penataannya seperti ini. Masih belum tahu dulur ya, nanti saya tanyakan ke Bos Mardika. Untuk penataan seperti ini sudah fix atau masih belum, nanti kita tanya-tanya ya. Persiapan sumber sewu jauh-jauh hari dulur ya, mengingat apa biar enggak mengganggu vibesnya bulan Ramadan. Kalau Jackson jauh-jauh hari mempersiapkan ada yang kurang, nanti bisa di setel lagi biar enggak kesusu-susu dulur ya. Jambul siji peres apa jenis peres bayu pusuh ini iki ya. Jambul siji ini peres bayu lo juga nono peres bayu bisa kentengi tali berarti ya. Ngarah-arahin noto sen ki ora ngomong aku wingi nang ndek cakwan ngono lha kok ngomong di WA arek iku ngomong ndek tegalan noto power tak situknya tak benakno tak ganti ada hurung mari tak jowoku iki mangko sik wisu mari ngono power pas lewi kuwi sik tak DP tok hurung tak bayar ya tak jowoku malian wis mar power iki ini jangkep kabeh arek power anutok iku wis arek power. Berarti sing mami kok di WA, wong-wong terus noto ngono. Iya di WA ya ora kesenengan, susah tambahan. No power sih kurang loro. Sing tinggal iku. Lho ya pinter arek-arek iku nyetak tukokno. Ana pantauan teko sumber sewu apa durung apa? Mang telepon aku wong. Nek ngono kan gak tuku-tuku. Nyewane mang tak pengian. Ora tak kandhani sih ani. Urung kandhani. Urung kan yo jeneng. Berarti nanti akan cek sound lagi seperti ini. Iya. Paling ya lek Jackson mana ya bareng ambil cakwan. Langsung di atas niku. Langsung di atas pusu. Setting original Banyuwangi. Kan iki kan sik tembung umpama Mas ya. Dadi seolah-olah
Tatarannya di luar, soalnya di luar poso. Kan penontonnya di isor. Isor memang sawah kan pasti jadi sony sakmi. Iya. Simulasi. Yo, yes. Kurang lebih koyok mau. Untuk penataan ini apa sudah fix atau masih belum, Mas? Belum final. Oh iya. Jadi bisa berubah-ubah. Seandainya ini langsung satu kali langsung pas yo. Alhamdulillah. Yes. Itu sing diharapno. Masih tak tambahin middle. Info ini sampai malam apa, Bos? Yo sak keseli ketemu ni ngono. Arek wis yo. Gak golek misal ono netizen ning pengin ndelok kan mesti gak ono. Subscriber Mas kudu netizen. Iki menelurur ya. Yo. Yo subscriber kena follower. Langsung ini ndak apa-apa. Yo. Langsung ini. Langsung ini ki parkir los yo. Ora ono parkir. Ora ono parkir ya. Los. Toto rapi. Toto rapi coba dewe-dewe. Ora semrawut. Sawah iki sawah Diki. Oh. Delok cak-cak jagung, cak-cak suara ora dinekno sapa. Lah mam bengi kok aku rene mulai sampe kok mbiyen setengah siji aku mari tekok cak wan langsung rene. Ora roh aku son. Ditoto wis dadi. Eh sampean ngandani aku sing ndik suri-suri yo. Aku bakal noto son tak pikirku yo. Iya, suruh masuk bakal. Lah kok mulai. Son nang ndi kabeh iki aku. Kowe iki kudu karo grundi. Ora ngomong apa sing ya sing kumangka lah. Kan power sing biyen-biyen tak doli kabeh, Mas. Jadi aku iki gurung tuku sing tunggal sing saiki kabeh sak set saiki gurung tuku. Cuma wis tak DP ngono lho, Mas. Dadi iki mangko tapi engko datang yo ore. Iki ku mangko. Nyelakno cukup. Heeh. Dia yele engko. Kudu saiki. Gak ngono rasa muni, Mas. Ora jangkep kalian. Juragane di prank. Baru aku. Nah, aku kan ngomong lagi sampean, kapan Jackson ben? Eh sik ben tak gak ngerti. Ibur ni Jackson iki ayo, gawe bandengan lah. Gak kaya apa yang muni nyoba. Persiapan bersihku. Terima kasih Bos untuk infonya. Nanti kita lanjut untuk cek soundnya. Ini amunisi terbaru dari Rizwanda juga ini. Perkabel mahal ini telur. Ini mereknya ini loh. Vermoude. Ini yang di Jakarta Elektronik kemarin yang ngambil bersama Cak Jemar yang ngambil Wisdom RX210 New sama ngambil ini 37,5 juta dulur ya, bukan main-main ini persiapan Sumber Sewu. Main apa itu? Asli mek 35,000. Lu ngawur. Iya wis, 35,000. Ambil cak mampun di larang-larang. Asli iki, Mas Dumi. Wah, meni. 35. Bukan kaleng-kaleng lho. Mas. Bukan kaleng-kaleng. Kasih pik keranjang kuning. Ini masih anu Mas Diki ya? Masih belum fix untuk penataan ini ya. Masih di 50-50 ya. Perainan ya koyo iki. Perainan. Nah, ini masih belum fix 100% dulu ya. Masih menggoleki. Oke, nanti saya lanjut untuk cek soundnya dulu ya. Saya lanjut nanti kalau Cak Jemar sudah kesini dulu ya. Nanti tanya-tanya ke Cak Jemar langsung. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.